sampai ketemu di pertemuan selanjutnya <tuh> kita di part 3 ini kita ingin membahas tentang user manager atau user man ya gaulnya user man nah, ini kita sudah connect ya kita pindahkan dulu di port 2 atau ether 2 tunggu <tuh> dia kita cek ini jangan ditutup nah ini sudah connect kita buka Google Chrome nya dan Mikrotik nya kita connect jangan lupa ID login password 12345 kita connect ya kita pastikan radiusnya sudah kalian setting. Ya, Kemarin sudah kita setting di part 2. Plus di sini ya. Nah, Maka akan hasilnya seperti ini. PPP, outspot, DHCP, login dan wireless dikasih centang. IP 101 itu IP-nya siapa? Kita lihat IP address kita pas kembali nah IP address 101 adalah IP dari bridge atau nanti di IP bridge hotspotnya ya secret itu tidak boleh lupa nah, karena ini akan kita masukkan kedua ini ya IP dan secretnya kita masuk ke username atau user manager Oh ya, satu lagi. Pastikan di sistem package itu user mainnya ada atau user manager. Kalau tidak ada, wajib ditambahkan. Caranya gini. Kalian download dulu tipe mikrotiknya adalah MIPS B dengan versi 6497. Ya. Ceknya di mana? di mikrotik.com ya tik.com lari ke software nah di sini ada nggak 649 kalau ndak ada berarti download archive download archive nah carilah 649.7 nah ini ya yang dicari adalah yang MIPS B MIPS B itu berarti bentar Nih. Mips B All packets MSB 6497 inilah kita download. Nah, kita download di D. Tunggu dulu. Nah, sudah selesai Sudah selesai download Kita buka 6497 Mana dia Nah ini Kita klik kanan Pilih extract all Nah kita lihat ada nggak user nya user manager nah kita upload kayak gini di file nah supaya ini ada di sini cara ngupload kayak gini di file pilih upload misalkan mau tadi all package ya Oh, ID, nah ini. User Manager, open. Nah, otomatis akan ke. Nih, ya. Kalau sudah di sini, otomatis kamu sistem reboot, ya. Jangan reset. Kalau reset, setting awal dari part satu lagi. Nah, kalau sudah, nanti ini anggaplah ini sudah. Ini bagro, ini nah, otomatis. Kalian wajib ceknya di sistem paket. Wajib ada user mainnya, ya. Kalau tidak ada, silakan diskusi di kolom komentar, ya. Kenapa bisa tidak bisa? Ya. Sekarang kita lanjut. Di sini radiusnya sudah, ya, sudah kita setting. Terlanjut kita masuk ke radius nah, ini user main kita ubah IP nya aja 101 tadi ya nah, kita login pertama kali adalah admin password kosong nah yang pertama kali adalah kalian nambahkan ini mau dirubah silahkan ini adalah untuk masuk ke user managernya ini abaikan kita tambahkan routers routersnya nah ini ini kemarin kita minus dah 5 nah, sini kita tambahkan namanya 6 samakan dengan nama siapa Pak Enem ini nama dari mikrotik kita ya Pak Enem IP nya IP ini 101 kita double klik aja kalau malas ngetik copy cancel paste 101 centang Saringnya dihilangkan. Share secret itu yang ini. Nih, trimming ini, ya. Copy. Paste. Ininya kasih centang semua. Parent time zone nya. Nah, karena di Malang adalah Pulau Jawa itu GMT plus 8 eh plus 7 maka di sini plus 7 ya waktu Indonesia bagian barat nah kalau waktu Indonesia tengah plus 8 kalau timur plus 9 ya kalau sudah kita atur pilih X nah, otomatis bertambah ya kalau sudah di sini kita ingin menambahkan usernya ini nanti dulu kita lari ke setting. Nah, di setting sini kita buat template-nya. Nah, di sini nah, sebelum ada ya, kita tambahkan paket satu hari. Nah, kebetulan sudah. Pak guru siapkan nanti di, apa namanya, <tuh> saya sertakan ya di kolom deskripsinya ya. Oh, spot login. Nah, misalkan ini. Ini close. Kita ingin tambahkan paket satu hari. Paket satu hari. Ya, pilih create. Nah, paket satu hari sudah ke create. Kita ingin tambahkan aja ini. Tinggal copy paste tinggal kalian edit nah ya sampai body ini ini yang header header klik kanan ctrl v tadi paste ya terus row-nya row-nya control C Ctrl A control V ya. Terus putarnya Ctrl V. Nah, di sinilah yang kalian edit. Misalkan di sini ingin berubah paket satu hari, tinggal di notepad kontrol F, pilih satu hari. atau kalau nggak ada kita cek di sini sini Pak Guru editnya paket apa nih satu hari benar satu hari nah ya paket satu hari nah di sini yang diedit jadi masa aktif satu hari itu kalau paket satu hari, kalau satu minggu, satu minggu. Di sini durasinya ya bisa di 24 jam. Terus ini Pak guru pakai QR code -nya. Nah. nah, kalau sudah paket satu hari. Nah, atau kita bisa lihat di sini. Nih ya, paket satu hari. Nah, tuh salaman no spot loginnya jangan lupa. Nih, ya. Misalkan di sini kita taruh apa tadi pi 6 wifi ya tadi wifi dot pi 6 dot net nah kita cari lagi pi 6 nya di sini ada enggak nah di sini kan pi 6 dot net nah kita ganti bro pi 6 dot net bla 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 kita cari pelan-pelan wifi nah, kalau sudah klik save ingin template satu hari sudah selesai nah selanjutnya di profil profil ini sama seperti IP hotspot ini ya ini close IP hotspot ini ya profil ini jadi kita ingin membuat profil paket satu hari ya kita profilnya kita plus kasih nama paket satu hari kita create ya terus di limitation ya kita tambahkan new add new ya add new delimitation ya kita namakan paket satu hari ya di sini red limitnya misalkan 2m garing 2m terus rata-rata limit ya minimalnya adalah 1m 512k 1M 256k. Jadi 1 mega 156 KBPS. Nah, di sini download uploadnya kita batasi misalkan 40 GB, nanti Pak guru jelaskan. Ini juga sama 40 GB. Jadi gini untuk bandwidthnya dibatasi adalah 2 mega minimal segini dia dapat ya maksimal adalah 2 mega jadi maksudnya download upload 40 jika sudah nah ini misalkan 1D ya 1D 1 hari jika sudah apa namanya jika sudah menempuh 40GB dia download sebanyak 40GB ataupun dia main game sampai menggunakan data adalah 40GB data ya bukan bandwidth kalau bandwidth ini ini data dia akan di kick walaupun dia belum satu hari atau baru satu jam nah jadi akan di kick terus vouchernya tidak bisa digunakan. Nah, wajib dia beli lagi. Nah, jadi kita batasin. Ya. Nah, prioritasnya pilih satu aja. Nah, biasanya kalau pakai satu hari itu dua atau tiga yang satu yang skala prioritas biasanya yang satu bulan atau game. Nah, kita untuk belajar pilih satu, pilih add. Nah, otomatis paket satu hari sudah ini paket di limitnya, kita ingin tambahkan di profil. Ya, caranya gini. Ini paket satu hari, sudah tadi kita buat, kan? Nah, validasinya adalah 24h, 24h adalah 24 jam. Seriusernya hanya satu, harganya 5.000. Oke, eh, kelebihan. Jadi gini. Setelah dia login at first lock on dia dihitung langsung mulai. Jadi selama 24 jam validasinya. Jadi kalau sudah 24 jam otomatis di-kick atau vouchernya hangus. Nah, kita tambahkan limitasinya paket satu hari pilih add nah otomatis tambah di sini ya kalau sudah kita batasi di sini kan update-nya satu hari kecepatannya bla 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 apa uh, maksimal minimal sekian dengan limit kuotanya silanya 40 giga jangan lupa dikasih centang terus pilih save profile Nah, otomatis paket satu hari sudah jadi. Nah, tugas kalian nanti adalah tambahkan paket satu minggu, dua minggu, dan satu bulan untuk tugasnya ya. Nah, kalau sudah kita tambahkan ininya nih. Ya. User profile sudah ya. Sekarang kita tambahkan si ini usernya siapa aja. Nah, kalau ini kan tambahkan satu persatu, misalkan namanya, misalkan Niko, terus Noval, Royhan Rizky, Pak Ijo, Pak Inem, ya, dan kawan-kawan. ya -kawan. nah, kita tambahkan secara acak. Yang acak siapa? Komputer. Ya, kita ke tabnya user, kita add, kita pilih batch. Nah, jadi komputer yang nambahkan secara acak kita nambahkan misalkan 30 nah, 30 orang atau 30 kode voucher username prefix nya itu kosongkan aja atau kita tandain 1D 1D strip maksudnya 1D strip jadi setelah strip ini adalah username length nya ini kita tambahkan 4 karakter ya di belakangnya set, strip ini akan ada empat huruf atau empat karakter itu secara acak yang acak siapa komputer nah maksudnya pas pwd sem as login kalau dikasih centang otomatis username dan password itu sama jadi ini nggak bisa dipilih ya desainnya jangan lupa paket satu hari karena kita baru satu hari saja kan nah, pilih add maka akan ada sebanyak 30 user ditambahkan. Nah, untuk supaya ini ke kode voucher, istilahnya ke apa namanya, voucher yang akan di print. Nah, caranya gini. Jadi kan kita sudah buat di profil ya, eh, di setting ya. Nah, kita pilih generate, pilih paket satu hari ya ininya nggak usah dipilih download as filenya dikasih centang terus klik generate kita lihat nah dia akan ke download kita buka nah inilah jadi kode voucher painem.net nah masa aktif satu hari durasi 24 jam ya Nah, jadi ada kode voucher ini bisa di scan walaupun istilahnya di mikrotiknya nanti kita batasin. Nah, kalau tadi walaupun sudah dibatasin di sini ya, nih kita close dulu. Walaupun di sini ya, sudah dibatasin share usernya hanya satu di profilnya ya. Tapi kadang banyak yang nakal jadi harus kita lari di IP firewall kita batasi di firewall rule filter rule mangle row ataupun address listnya ya itu untuk pertanyaan pertemuan selanjutnya nah ada pertanyaan silakan tanya di kolom komentar ya kita diskusi nah tugas kalian adalah Tambahkan paket satu minggu 2 minggu dan 1 bulan. Dengan edit template-nya ini. Ya, tinggal kalian edit saja di sini. Kalian tentukan bebas, ya. Tapi wajib 1 minggu, 2 minggu dan 1 bulan. Ya, sampai sini. Part 3-nya tentang setting user manager. Nah, atau kita mau tes, ya kita tes satu nah ini ya kita copy ya kita save ke notepad berhasil enggak ya pindahin dari ether 2 ke ether 3 otomatis internet ether putus kita cek ya sampai muncul unreachable yes. ya ini masih membaca mikrotiknya tunggu dulu nah, atau kita pancing aja di sini ya wifi Tainem Ya Siapa tadi? 1D Ini kan nah, Kita coba voucher 1D bla 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 Login Nah itu ya Berhasil Otomatis di sini Nah, kalau nggak mau, kita pakai IP 100 coba. Nah, karena kita ada di bawahnya. Ya, nah, kita login tadi apa? Admin, uh, maksudnya kosongkan. Nah, otomatis kode voucher 1 DDP ini akan ada di paling bawah di nomor 2 tuh ya dia otomatis terpakai dan di mikrotiknya juga bisa didetek IP hotspot nah aktif ya kan terkoneksi dengan sistem radius tadi ya nah, itu user manager gunanya jadi memudahkan. Bisa nggak pakai selain user manager? Bisa. Tapi kita pakai bawaan dari Mikrotik ya. Bisa pakai yang lain juga. Jadi di pertemuan selanjutnya nah otomatis connect ya di sini. 1D bla 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 bla. Jadi nah contohnya kita coba remote yang lain ya. Nah, Kak, kita remote punya sekolah di Dompu. Nah, contohnya ini. Nah, ini sudah pakai VLAN dan pakai PPPoE. Nah, untuk PPPoE nanti kita di part keempat kita buat PPPoE karena di sekolah SMK6 akses pointnya hanya belum ada. Bawah oh, tiga ada tiga akses point yang terkoneksi bisa PPPoE. Power point of Ethernet. Jadi, kita buat nanti tutorialnya, Pak Guru akan buatkan. Ya, ada pertanyaan, silahkan tanya di komentar. Kita lanjut nanti di part 4 tentang PPPoE server ada di mana di sini. Jadi kita nambahkan PPPoE di sini untuk akses point seperti light beam, unify, ataupun power beam dan kawan-kawannya ya sampai ketemu di pertemuan ke 4 atau part 4 dari PPPoE server nanti ya sampai jumpa